polisi meringkus seorang tersangka pembobolan toko di tempat persembunyiannya di Dumai Riau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ika dikejar polisi usai mencuri di sebuah toko ponsel di Jalan Pasir Putih, Desa Baru Kampar. Tersangka menggasak sebuah laptop, puluhan ponsel, serta uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Tapi Nokia kecil ini, Pak, yang dua terjual. Mana yang satu lagi? Setelah ditangkap, polisi menyita sejumlah ponsel yang belum sempat dijualnya. Nama awal berapa sih? Satu tersangka lainnya yang identitasnya telah diketahui tengah dikejar polisi. Tersebut langsung memeriksa tempat kejadian perkara, pencarian informasi awal, dan melanjutkan proses lidik. Berkat usaha yang tak kenal lelah, tim yang dibentuk tersebut berhasil melacak keberadaan para pelaku pada hari Selasa yang terpantau berada di Kota Dumai. Tim Reskrim Polsek Siahulu dipimpin oleh Ibtu Nopris langsung meluncur ke Kota Dumai yang di backup oleh Opnal Polres Kampar. Pelaku berhasil ditangkap dan diamankan di sana. Tersangka dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.